Berdasarkan data yang dilansir BPS Sumatera Selatan, pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tahun 2023. Disampaikan Kepala BPS Sumatera Selatan, Moh Wayu Yulianto, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh di level 5,08% atau lebih tinggi dibandingkan dengan nasional sebesar 5,05%. Untuk tiga sektor yang mendominasi hampir 50% lebih pertumbuhan ekonomi yaitu pertambangan industri, pengolahan, dan juga perdagangan. Selain tiga sektor tersebut, peningkatan sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga juga turut mempengaruhi. Kemarin BPS sudah merilis di tanggal 5 kemarin terkait dengan angka pertumbuhan Sumatera Selatan tahun 2023. Dan ekonomi Sumsel tumbuh di level 5,08%. Dan ini lebih tinggi tipis dibandingkan dengan angka nasional yang tumbuh 5,05%. Ada beberapa catatan, yaitu dari sisi lapangan usaha, itu ada tiga sektor yang mendominasi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertambangan, kemudian industri pengolahan, dan juga. Ditambahkan Kepala BPS Sumatera Selatan, saat ini pertumbuhan ekonomi Sumsel lebih berbasis ke sektor primer yakni pertambangan, dan menjadi sebuah catatan karena kebijakan ekspor pertambangan tergantung dengan harga pasar dunia. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ke depan harus beralih ke sektor sekunder, dan juga sektor tersier atau industri dan sektor jasa-jasa. Ilham Wahyudi, PAL TV.